Selanjutnya pemirsa, giat peduli vaksinasi COVID-19 yang diinisiasi oleh SMK Muhammadiyah Tangerang Selatan bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan. Para siswa berharap agar pertemuan tatap muka dapat berjalan normal kembali dan masyarakat di sekitar ikut merasakannya. Berikut penuturan selengkapnya. Saya ingin berterima kasih sekali kepada sekolah yang sudah mengadakan vaksinasi ke-1 dan ke-2. Dan dengan ini harapan saya sekolah bisa jalan dengan normal lagi dan dengan protokol kesehatan. Sudah didosis vaksin kedua dan alhamdulillah tidak terjadi efek apapun. Udah gitu aja Pak. Harapannya setelah divaksin? Harapannya semoga sih bisa sekolah normal gitu Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah vaksin di sekolah SMK Muhammadiyah 3. Menurut saya vaksin di sini lebih mudah daripada di luaran sana. Dan semoga program dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik untuk mengatasi pandemi yang khususnya di Tangerang Selatan yang sudah mencapai lebih kurang 78%. Ya, untuk itu kita juga bekerja sama dengan para Pemkot, TNI, Polri, ya tentunya kita bersama-sama dengan masyarakat Tangerang Selatan untuk bersatu padu melawan pandemi ini.